Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait puing roket Cina yang jatuh di Samudra India. Di sini dilaporkan bahwa NASA menegur Cina terkait puing yang jatuh di Samudra India tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Administrator NASA, Bill Nelson, menegur Cina karena tidak memberikan informasi mengenai lintasan roket Long March 5B. Tidak membagikan informasi lintasan tertentu karena roket Long March 5B mereka jatuh kembali ke bumi, ungkap Nelson. Dia menambahkan bahwa semua negara harus membagikan berbagai jenis informasi terkait puing-puing luar angkasa berat seperti Long March 5B. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko dampak puing-puing tersebut menewaskan manusia atau bahkan mengakibatkan kerugian material. Roket yang dimaksud Nelson dalam pernyataan yang diluncurkan minggu lalu membawa modul laboratorium ke orbit yang ditambahkan ke stasiun luar angkasa Cina Tiangong. Biasanya, pendorong besar yang tertempel pada roket segera turun kembali ke bumi setelah dibuang. Namun, tahap inti seberat 23 ton dari Long March 5B malah mengikuti segmen stasiun luar angkasa sampai ke orbit. Gesekan roket dengan udara di bagian atas atmosfer bumi membuatnya mulai kehilangan ketinggian dan tidak terkendali untuk masuk kembali ke bumi. Dalam beberapa hari terakhir, puing-puing tersebut diprediksi akan jatuh di atas Samudra Hindia, di lepas pantai Meksiko atau di Atlantik. Masyarakat di Provinsi Sarawak, Malaysia, di Pulau Kalimantan telah melaporkan adanya puing-puing luar angkasa yang jatuh seperti hujan meteor atau komet. Ini adalah penerbangan ketiga roket Long March 5B yang merupakan roket terbesar Cina. Program luar angkasa Cina membutuhkan kendaraan yang besar dan kuat untuk membawa bagian-bagian lab ke orbit dalam misi perakitan stasiun luar angkasa. Pada penerbangan uji pertamanya pada tahun 2020, roket tersebut mengangkat kapsul astronot yang dapat digunakan kembali tanpa awak ke orbit. Namun, pendorong pada roket yang dilepaskan malah jatuh di beberapa desa di Pantai Gading. Peristiwa tersebut menyebabkan beberapa kerusakan properti meskipun tidak ada korban luka. Respon pemerintah Cina menuduh media barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah melakukan kampanye kotor pada roket Long March 5B pada Selasa 26 Juli 2022. Meskipun begitu, pemerintah Cina berharap stasiun luar angkasa Tiangong akan selesai pada akhir 2022. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA tegur Cina terkait jatuhnya puing roket Cina di kawasan Samudra Hindia. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.